Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nasiru bihi kafirin wa an taktuba lana bihi min al-dhakirin al-khashi'in wa tahshurana bihi fi zumrat 'ibadika al-muttaqin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil muslimina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimin illa tabara wa ba'da. Jama'ah salatu rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menyebutkan fadilah, keutamaan, termasuk manfaat dan pahala ibadah berzikir. Beberapa waktu yang lalu sempat ada postingan video bahwasanya berzikir itu hakikat tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat-Nya. Dalam video yang viral ini kemudian disebutkan sehingga dalam berzikir pun tidak perlu diucapkan, yang penting dihayati, direnungkan. Hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang sahih menjawab bahwasanya ketika kita berzikir, salah satu adabnya selain kita merenungkan dan Allah Subhanahu wa taala dan karunia nikmatnya yang begitu banyak dan besar, termasuk adab salah satu berzikir adalah mengucapkannya juga. Jadi tidak hanya sekedar merenungkan, memikirkan dalam hati atau pikiran, tetapi ada bacaan-bacaan zikir yang memang perlu kita jaga dengan ucapan lisan kita. Dalam bahasa Arab pun kalimat zikir berarti juga menyebut dengan lisan, dan yang kedua adalah mengingat dalam pikiran dan hati. Rasulullah SAW menyebutkan sebuah fadilah keutamaan berzikir sebagai berikut, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu an sahabati jami'an. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah kalian para sahabatku aku tunjukkan suatu amalan yang nilainya seperti harta tumpah kekayaan yang merupakan nikmat, bagian dari nikmat surga? Para sahabat kemudian menjawab, tentunya ya wahai Rasulullah. Dan Rasulullah menyebutkan harta kekayaan berupa amalan kebaikan itu tiada lain adalah berzikir, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya maupun kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, selain kita merenungi kemudian menjiwai setiap amalan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW juga menganjurkan agar bacaan ini dapat kita amalkan secara lisan. Berikutnya, bacaan-bacaan zikir sekali lagi selain bermanfaat dengan keutamaan pahala-pahala yang disediakan Allah di surga nanti, juga sangat bermanfaat bagi kita di dunia secara lahiriah seperti yang sudah kita sebutkan pada hadis sebelumnya, termasuk menjaga keseimbangan dan kesehatan fisik, dan juga tentunya fadilah keutamaan-keutamaan
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.